Hujan. Hujan, siap dapat join. Oh. Konten. Jadi sebelum kita berada, kita mesti makan dulu. Yang bagusnya, tidak penaja dah sediakan makanan. Kita si perlu pergi kantin, kita si perlu pergi tamu muhibah, si perlu. Kita dah siap-siap makan kat situ. Betul si Dep? Sepita Sejahtera Ultimate Challenge. Usaha yang sangat menyedihkan daripada Hospital Miri. Apa kena? Sebab hospital kononnya untuk kesihatan. Tapi benda tu buat sakit. Pedih bah? Kau tak sedar exercise? Nah, kerja aku ngadap sakit aja. Kau jangan masuk klinik. Kerja aku ngadap sakit aja. Layan kena sakit kan? Jadi kau sedang masa bah, mau exercise. Jadi bila tiba-tiba hospital tu menganjur yang ultimate challenge tu, dan dia jemput Sifu apa nama? Sifu Saiful entah dari sini. Nah, biasalah, bukan orang fitness, jadi kita asyik tahu. Kita asyik mempertikaikan kewibawaannya lah. Mungkinnya yang terbaik di dalam bidangnya. And then hospital menjemputnya lah. Bagus. Usaha yang murni. Murni tetapi menyakitkan. Jadi hari tu ada 13 pasukan berentap untuk mendapatkan apa? Juara kah? Untuk menjadi juara kah? Untuk menjadi juara Sepita Sejahtera Ultimate Challenge. Halangan nombor 1, mula-mula lari 100 meter sambil membawa tali. Ya, aku tahu siapa akan ngembak tali kelak kita orang ambil dulu macam ni. Tapi rasa aku tanya kelak ngembak tali kapal. Tali kapal kah? Nah, rasanya ngembak tali kapal. Lepas ya, macam aku nangga tadi, 4 orang akan angkat tayar. Jadi macam-macam cara dapat angkat tayar. Ada seorang situ, sepedulah aku demo sebenarnya. Tapi asal ngembak tayar, 100 meter yang ngembat tayar. Jadi aku rasa macam 4 orang berikut dulu, pasal 4 orang ngembat tayar. Lepasnya bila dah sampai ujungnya, dan ya, flip lagi tayar ya di macam ya, flip 50 meter jauh. Lepas ya, bodoh nak kerja apalah ti tayar di mak saya situ. Bila dah tayar dah sampai sini nanti, tarik lagi tayar ya, 100 meter. Bagi aku lah, Mun Sepita Sejahtera tu mau pula challenge dek. Lepas 100 meter dek, mbak je tayar terus pergi sini. Nak selesai. Betul. Okay. Jadi halangan satu, yang last kali, bila dah sampai habis tarik tayar dek, hanya ada memory test. Nyasuh aku ingat sesuatu dek. Mun yang dah pokok. Jadi tadi kita kelakar tentang halangan. Kita kelakar tentang halangan satu. Untuk halangan dua lagi. Halangan dua, 3 peserta. Apa yang naknya pola? Berpi 5 kali secara serentak. Berpi ke lah, aku sip perlu demo. Sip perlu demo. Sebab aku dah ambil contoh footage tadi macam ni cara berpi. Lepas 3 peserta yang malah berpi, dan yang akan lari 100 meter dari
aku saya tahu sini. Sebabnya tulis dalam tu 100 meter. Lepas ya, sandbag carry 20 kilo relay 50 meter. Apa artinya? Okey, kita kaji ya. Sandbag carry, ngembak sandbag lah 20 kilo. Relay maksudnya lari berganti-ganti 50 meter. Iyalah maksudnya. Rasa aku lah sebabnya tulis macam ya. Mun salah gini lah. Lepas ya, sandbag crawling 10 kilo 20 meter. Yang 10 kilo tadi di sini non. Danya crawling eh. Danya tolak 10 kilo pun weight lah. Nampak sih? Benda nak bulat-bulat macam mainan rupa, macam bola ya. Ayah, 10 kilo benda ya. Berat. Lepas ya, sandbag tire run 10 kilo 20 meter. Apa arti tire run buat? Tire run. Sandbag tire run 10 kilo. Ya, tire run. Sia, empat. Ah. Jadi kau ngembak sandbag tu kau berikut sia. Kau berikut macam ya lah. Ah, aku siapkan ada sia kelak. Aku benda nak macam bila slow motion tang kacak tak lupa. Ayah ajak aku join. Set. Betul. Ah, lepas ya. Ada kesinambungan daripada halangan satu tadi pergi ke halangan dua, memory test sekali lagi. Macam tadi nya suruh ingat pokok. Hanya suruh ingat pokok yang kali tu mungkin nya suruh ingat rumput. Halangan tiga memerlukan tiga peserta. Jadi mula-mula ada yang mula berpi. Nak lompat macam orang bodoh tak? Lompat macam orang bodoh 5 kali. Lepas ya, bucket carry. Nangga bucket carry ya, Sunun. Ayah bucket carry yang nampak berdi. Ah, baldi apa di dalamnya? Mungkin kesilapan masa lampau kah disimpannya dalam baldi, aku tak tahu. Lepas ya, nanya akan pola wall climb 4 kaki. Laju. Tu wall climb 4 kaki. Payah. Susah. Ha? Tapi kalau aku no problem. Aku boleh, kau boleh pola kaping. Boleh sikit. Okay. Bila dah habis mula apa? Bila dah habis mula wall climb ya? Habis pula wall climb, dahnya akan pula tire pull and drag 20 meter. Untuk apa? Apa nilai-nilai moral yang kita dapat daripada aktiviti tu aku sih tahu. Kita orang sendiri tentukan. Komen di bawah. Apa sebenarnya yang kita mau pupuk daripada aktiviti macam tu? Semangat kerjasama pasukan. Okay. Macam yang kita tahu, Amza memang sih mau main pun. Ada rasa nyesal kah? Ada sikit lah. Masa nak balik? Banyak sikit, aku nyesal banyak. Bruh. Kenapa sih nak lari? Kamu berlari macam ni lah. Belum mendat kau je. Betul. Ha? So kita boleh petikaikan lah apa yang apa Sepita Sejahtera mau luahkan ataupun mau tunjuk kepada kita warga hospital. Bila dah habis mulah ya, dan yang akan lari lagi 100 meter. 100 meter pergi sini aku sih tahu. Bila dah habis dan yang lari 100 meter akan ada memory test. Memory test nombor 3. Jadi kalau kita ingat yang mula-mula tadi mungkin yang ada pokok, yang kedua mungkin ada rumput, yang nombor 3 mungkin yang akan tanya siapa nama bapa Dr. Jack. Kau tahu. Okey, kesimpulan aku rasa Sepita Sejahtera ultimate challenge satu kegagalan. Oh. Permainan ini satu kegagalan. Yang gagalnya bukan mereka. Tapi saya. Tapi kita sendiri yang gagal. Okey. Jadi kalau kita dah gagal, kita jangan salahkan siapa-siapa. Salah sendiri. Okey? Jadi Nangga. Pengacara sudah memanggil. Nya ingat kita belum sampai. Sebenarnya kita hanya perlu santai aja. Si perlu nak lari jauh-jauh, si perlu nak lari laju-laju. Oh, action. Demi kamera. YouTube. Okey, bagi tepukan BBG. Cepat ambil masa. Dia cakap strategi ni penting untuk tidak pergi ke next round. Yeah.
Nampaknya rancangan kita telah diketahui. Aku tengok tim macam ni.